Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, saya Ki Kumbang. Di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan sahabat saya, juga guru saya, yaitu Ustadz Abdul Ghoir dari Asgar Bet, tentang masalah sejarah atau asal muasal dari golok. Greetings, ladies and gentlemen, our brothers and sisters in arms. I'm here, David Darmawan, with our grandmaster here, Ki Kumbang. We are going to answer some questions from our fellow blade master, Ustaz Abdul Ghoir from Asgar Blade, about the ancient history and the past of weapons called golok. Jadi seperti yang kita lihat di dalam keterangan Google, sangatlah bertolak belakang dengan apa yang ada pada manuskrip yang sisa kandang Persia. Yaitu di Google disebutkan bahwa golok itu adalah senjata tani dan perkebunan. Sebenarnya salah, karena di dalam kitab yang sisa kandang Persia yang tahun 1518 disebutkan bahwa golok itu adalah senjata para raja Pasundan. We highly protest and do not accept about the findings that we found on the Google, because once we Google about golok, it has been said only it is not a weapon, but it's only a farm or a gardening tools only. It is completely a huge mistake from that type of findings, because according to this old manuscript, golok, which is this ancient arms, this ancient weapons called golok, is the weapons of noblemen. Jadi menurut kitab yang ada di Perpustakaan Nasional sekarang, terutama di kelopak nomor 630, disebutkan bahwa genggaman pisang prabu mapedang abet pamuk golok besotendet keris raksasa binana dewana jatarati maehan saga. Jadi di sini disebutkan senjata para raja termasuk salah satunya adalah golok yang digunakan untuk membunuh. Itu adalah yang tertulis pada kitab Sang Hyang Sisa Kandang Karsian tahun 1518 atau era kerajaan Pakuan Pajajaran. Beda dengan kitab kerobak nomor 624, di mana di kerobak 624 tidak disebutkan pedang sebagai senjata para raja. Di dalam kerobak nomor 624 disebutkan bahwa genggaman di sang prabu abet pamuk golok besotendet keris raksasa. Jadi tidak ada pedang pada kerobak nomor 624, tidak seperti kerobak 630 atau revisi dari 624. Di 630 disebutkan ada pedang abet pamuk golok besotendet keris dan raksasa. As we can see here, in the early 1518 of our centuries, the weapons of kings has been explained in the book 17 in one of the spaces that we can read in the clopaks 630 and 624, like what our grandmaster has said. So our grandmaster of golok here explained who used golok and what is exactly golok and who has been using golok. And it has been written in this ancient book during the Pakuan era of the early 15th centuries of our time. We can say
This is the weapons of kings. Jadi di sini saya mencoba membenahi kembali dari kitab-kitab zaman dahulu dan meluruskan kembali bahwa golok itu salah satu peninggalan warisan yang sudah tertulis di dalam manuskrip atau naskah Sunda kuno dengan memakai aksara Sunda kuno. Jadi golok-golok di era Jawa Barat itu berasal dari era-era Pakuan Pajajaran. Soalnya setelah saya mengajarkan riset di daerah Jawa itu sudah beda namanya. Jadi di daerah Jawa walaupun bentuknya sama tapi disebutnya Wedung. Di daerah Sumatera disebutnya Parang. Kita mencoba menyusun segala sesuatu tentang golok dan alhamdulillah bulan ini telah selesai. Jadi di saya bukukan, nah ini bukunya. Ini buku golok. Ini membahas tentang historical golok dalam permainan. Terus ada macam-macam golok-golok, filosofi, mistik, pamor, dan hasil laboratorium. Seperti ini. Nah, ini. Seperti ini. As we can all see here, what we are doing right now is not only doing research in the era of Pakuan in the area of West Java, but we have been looking and do a lot of studies in the field of golok into a further deeper Java, like in the part of Central Java, and it has been said even the call or the naming of this type of weapon is different. It's the same also like in Sumatra. It's completely different type of name. So if you are talking about golok, we must say that golok is come from the Pakuan era and it is a weapon of noblemen, especially kings, and it has been used to kill. Jadi di sini banyak sekali koleksi dari golok-golok yang usianya di atas 300 atau 400 tahun belakang. Seperti ini adalah golok dari Bansen dengan jenis handle ceker kidang. Nah, dari golok-golok bersejarah ini mempunyai filosofi tersendiri. Seperti ini, handle ceker kidang ini fungsi filosofinya adalah kecepatan, kelincahan, seperti seekor gajah. Lalu ada banyak sekali jenisnya. Nah, ini jenis-jenis togok atau dalam era pewayangan. Lalu ada gajah liman, ini dari Cirebon. Banyak sekali jenis-jenis bilah ataupun handle-handle golok yang ada di kita koleksi di sini di Museum Golok Indonesia. So as we can see here, we have collections here, golok for over 300 even 400 years of age. So this is our golok room. We have different types of handles, and each handle has its different type of philosophy. And this type of philosophy, we put everything on our book called the golok with all the type of history, the naming, from which era, which region, and this is what we are doing here in Museum Golok Indonesia. Together, me, David Darmawan, with our Grandmaster in Golok, Hikumbang. Jadi di sini banyak orang yang beranggapan salah. Jadi dianggapnya benda-benda seperti ini, pusaka-pusaka seperti ini mempunyai unsur mistik. Jadi saya akan menerangkan juga sedikit tentang unsur mistik pada sebuah golok pusaka ini. Jadi setelah saya melakukan penelitian di Laboratorium Metalurgi Institut Teknologi Bandung, di sana ditemukan 9 material dari sebuah golok yang waktu itu menurut
perkiraan itu sekitar berusia 700 tahun lebih atau era-era Banten Giran. Jadi para empu zaman dulu membuat sebuah golok dengan material-material khusus. Jadi material-material khusus itu mempunyai sebuah energi seperti layaknya nikel atau meteorit, itu mempunyai sebuah energi tertentu. Jika sebuah material mempunyai energi dan digabungkan menjadi sembilan material digabungkan menjadi satu, dia akan mempunyai energi yang besar. Jadi unsur mistik di sini bisa kita terangkan. Memang pada zaman dulu para empu membuat buah golok itu dengan berpuasa atau dengan melakukan zikir wirid. Tapi juga para empu tidak melupakan material-material yang akan ditempa menjadi sebuah golok pusaka. Nah, dari material itu yang sekarang sulit sekali kita temui, itu akan timbul sebuah energi. Seperti yang pernah saya pelajari dari hukum frekuensi Nikola Tesla, di mana sebuah frekuensi suara mampu mengubah aliran air. Jadi jika suara sekitar 22 Hz, air itu bisa mengalir ke atas. Kita manusia itu tidak bisa mendengar frekuensi 20 Hz atau di bawah itu, kita tidak bisa mendengar. Tapi jika frekuensi itu diletakkan di dalam air, suara 22 Hz itu, air bisa naik ke atas, bukan ke bawah. Nah, itu adalah sebuah bentuk energi. Yang saya heran sampai saat ini, bagaimana sebuah energi seperti itu bisa ditaruh oleh orang-orang pada zaman dulu dalam sebuah bilah. The interesting part and which is very excited and the amazing thing about our finding here in Museum Golok Indonesia, especially in our research about different type of materials that may be used to create golok, it can come from different source of minerals. Minerals like meteorite, like others, different valuable materials. And through this molding, these different type of materials that we bind each other and united to become one blade, certainly it will create a different type of power or source of power. This explains sometimes for some minds could be what they call mystic, but it has sometimes it has nothing to do with mystics. Everything could be explained through science, like for example the law of electricity or electricity relationship with sound, when a different type of frequency can make the water into a different type of how the water could come, not directly from up to down, but could be differently. So this law of physics, or this law of electricity, or this law of that we can see in science, and through their knowledge and through their patience and the way they are doing it with endurance, then they can create a very powerful weapons like golok. Ya, jadi kemarin itu sempat bersedih juga saya karena melihat video penghancuran-penghancuran golok, keris dan sebagainya oleh oknum tertentu. Menurut saya seperti itu jangan kita lakukan, karena satu, kita harus menghargai apapun hasil karya dari orang-orang zaman terdahulu. Kedua, tidak ada yang tahu kalau seseorang itu musyrik atau tidak. Kita tidak tahu, karena yang tahu seseorang musyrik atau tidak itu hanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga,
masih perlu banyak penelitian dari peninggalan-peninggalan pusaka zaman dulu. Itu sangat kita perlukan karena banyak material-material langka yang terkandung pada sebuah pusaka. Itu harus kita peduli tentang hal itu. Keempat, itu adalah merupakan bukti sejarah bahasa Indonesia yang besar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tiap kerajaan yang ada di Indonesia mempunyai ciri khas tertentu dari sebuah pusaka. Setelah pusaka seperti ini, saya contohkan, ini adalah senjata khas dari Banten. Nah, ini adalah ciri khas senjata dari Banten. Pada saat ini kita teliti, ini kita akan tahu unsur-unsur apa aja yang ada di dalam sebuah bilah golok ini. Setelah unsur kita teliti, kita akan tahu tingkat kekerasan besi. Setelah kita tahu tingkat kekerasan besi, kita mendapatkan foto struktur mikro pada sebuah golok ini. Selanjutnya kita akan mengetahui usia dari pusaka tersebut. Seperti itu. Jadi setelah kita tahu usia dari pusaka tersebut, kita tahu kejayaan kerajaan yang mempunyai ciri khas golok ini. Jadi saya sangat menghimbau untuk kawan-kawan semua, pusaka-pusaka itu harus tetap kita lestarikan karena dia menunggu suatu saat ada yang meneliti tentang ini. Gitu. Jadi tidak ada yang ibaratnya kalau kita menyimpan sebuah pusaka itu di dalam musrik itu tidak ada, karena memang pelajaran tentang musrik itu sudah kita dapat pada saat kita sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kita sama-sama sekolah, kita tidak bodoh-bodoh amat. Jadi seperti itu, saya mengimbau ke masyarakat kita tetap peduli untuk menjaga dan melestarikan. Here, ladies and gentlemen, we would like to share with you different points 1, 2, 3, and 4, even until 5 that our grandmaster here Ki Kumbang would like to share with us to preserve the ancient history, especially in according to how this type of blade or this type of weapon was made, with which type of minerals or materials, it could give us not only the knowledge but elevate ourselves through tradition and through the science of ancient culture on how we lived before and how we can preserve our ancient history and create the tradition for the future. So it is not the meaning that we are dividing our faith by guarding this type of blade or this type of ancient weapons. No, of course our faith, our heart, our self is belong to our Almighty God, the most gracious and the most merciful. Since our childhood we have been taught that we will back again to our most gracious and our most gracious God. To Him our life belong, and to Him we are going to be back. So by preserving our ancient culture here doesn't mean that we are dividing our faith. So please, everybody who did not understand much about why we preserve this ancient culture, but most of it is to know, to understand, and to be able to behave better for the future than before. Jadi kawan-kawan semua, kita harus jaga, kita harus lestarikan, kita harus tambah pengetahuan kita tentang seni budaya pada zaman dahulu. Karena memang saya sadari di negara ini sangat minim sekali literasi-literasi atau pembuktian-pembuktian yang terkait seperti manuskrip, karena memang sejak dulu budaya kita lebih kepada budaya bercerita, bukan lebih kepada budaya menulis seperti di Mesir ataupun negara-negara lain. Jadi kita sangat sulit sekali mencari pembuktian-pembuktian. Seperti halnya sejarah asal-muasal nama golok seperti yang ditanyakan oleh Ustadz Abdul Hayat.
Jadi di sini saya terangkan ada sebuah manuskrip Sunda kuno yang ditulis pada zaman Sri Baduga Maharaja, Pakuan Pajajaran, yang tertahun 1518 yang menyebutkan golok adalah senjata para raja Pasundha. Dan itu masih bisa kita temui kitabnya di Perpustakaan Nasional sebagai arsip dari Negara Republik Indonesia. Itulah sebuah pembuktian bahwa golok adalah salah satu peninggalan nenek moyang kita yang sudah sangat tua sekali. Jadi seperti itu, Pak Ustaz. Jawaban dari saya, Ki Gumbang, mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Saya bersama sahabat saya, guru saya, Om David Darmawan. Jika kawan-kawan ingin mengenal lebih dalam tentang asal-muasal dari golok, tentang jenis-jenis teknik-teknik permainan dari golok, atau filosofi atau jenis-jenis golok-golok pada era-era 400 tahun belakang sampai laboratorium, kawan-kawan bisa memesan bukunya. Bersama Ustadz Hoyil bisa pesan bukunya di Asgar Bread. Jadi keuntungan dari hasil penjualan buku akan kita lakukan untuk penelitian lanjutan, dan untuk tujuan kami bersama Asgar Bread agar golok dapat diakui dunia atau golok go to UNESCO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I may say the final words here, ladies and gentlemen, let's preserve our ancient history and make golok to the UNESCO, so golok not only become collectibles but also knowledge, but also knowledge to elevate how we are going to preserve our life for the future. Because according here, in what we are doing here, me, David Darmawan, with our Grandmaster Ki Gumbang in Museum Golok Indonesia, is not only doing research, but also we give lessons, different techniques, the philosophy, not only using golok, but how golok will be used for the future accordingly, and especially we do the study about its technology for the future. We thank you all, and especially for our teacher, for our master also, Ustaz Abdul Qayyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.